السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kami hormati, di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kehidupan yang seimbang. Keseimbangan ini adalah bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Adil. Ketika Allah menciptakan yang panas, maka tercipta pula yang namanya dingin. Ketika diciptakan yang tinggi, maka ada yang pendek, yang besar berpasangan dengan yang kecil, yang gagah berpasangan dengan yang kurang gagah, dan yang kaya pasti pasangan dengan miskin, yang dermawan pasangan dengan yang kikir. Karena itu apa yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini, Allah menciptakan semuanya bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Oleh karena itu, untuk menjalin kehidupan yang harmonis, maka kita harus jaga hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Lingkungan ini adalah bagian dari kita. Karena itu seorang sufi namanya Ibnu Arabi bahwa semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, saling membutuhkan, saling ketergantungan. Oleh karena itu yang kita lihat ini adalah daun kelor, kemudian ada tanaman atau tumbuhan daun kacang panjang, di sini ada sayur-sayur mayur, sayur-sayuran atau sayur mayur, kangkung dan seterusnya yang tumbuh di atas tanah. Mereka ini hidup senantiasa harmonis. Karena apa? Saling menjaga kebutuhannya. Pohon kelor tidak akan merusak tanaman kangkung, dan kangkung tidak akan merusak. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin di dalam firman-Nya, alam tara annallaha yahdida lahu man fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa semua yang ada di bawah langit, di atas bumi, pada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa itu? Wasamsu, matahari. Wal qamaru, bulan. Wanujumu, bintang-bintang. Wal jibalu, gunung gemunung. Wasajaru, pepohonan. Wadawab, semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud gairu taskhira, tidak pertimbangan sujud sunatullah. Oleh karena itu pemirsa sekalian, ternyata semua ciptaan Allah, apa yang ada di angkasa, apa yang ada di bumi, dan termasuk manusia, yaitu wa katsiru minan nas, ada sebagian manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebagai hamba, sebagai khalifah, sebagai Abdullah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita harus senantiasa menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh berlebihan, kita tidak boleh arogan, tidak boleh sombong terhadap makhluk lain. Matahari yang telah memancarkan cahayanya untuk kita semua hidup, para makhluk ini membutuhkan fotosintesis. Kemudian di malam bulan memancarkan pula cahayanya, bintang-bintang, gunung tempat tumbuhnya berbagai macam pepohonan, termasuk tumbuh-tumbuhan yang tumbuh ini adalah kebutuhan manusia. Oleh karena itu manusia harus menjaga,
harus memiliki kearifan lingkungan. Oleh karena apa yang kita lihat, contoh yang saya lihat di sekitar ini, semuanya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hadir bukan untuk siapa, tetapi semata-mata untuk manusia. Kalau begitu, manusia harus beriman. Yang tidak beriman itu lebih rendah daripada pepohonan, tanaman, hewan, dan seterusnya. Karena itu, pemirsa sekalian, marilah kita dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di tengah corona ini. COVID-19 ini menjadi suatu ketakutan bagi manusia. Karena itu, bagi saya, jangan kita mengajak melawan COVID-19 atau corona. Kita mengajak bersahabat, saling mengenal dia. Karena dia adalah makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah. Bagaimana cara menjaganya? Kita harus senantiasa hidup bersih. Yang kedua, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita tidak melakukan sesuatu yang kotor, jorok, dan seterusnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan natur yang ada pada COVID-19 atau corona, otomatis kita sakit. Bukan berarti kita bersahabat dengan corona adalah kita harus hidup bersama, tidak. Kita harus menjaga apa kira-kira hak dia, dan dia pasti akan tunduk kepada kita. Kesimpulannya, pemirsa sekalian, ternyata dalam ilmu tasawuf, semua makhluk yang ada ini, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saling menabrak kiri kanan. Kalau begitu, bagaimana caranya kita terhindar dari penyakit seperti ini? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat. Yang kedua, amalan-amalan yang bagus. Yang ketiga adalah kita memiliki kearifan, kita memiliki cinta, kasih sayang. Jangan cuma untuk diri, jangan cuma sesama manusia, tetapi sesama makhluk. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, semua tanaman ini sebenarnya menjadi obat untuk kita semua, agar supaya kita hidup sehat. Karena perintah dari kesehatan bahwa supaya kita tidak terjangkit oleh virus corona atau COVID-19, kita harus hidup sehat dan harus senantiasa makan makanan yang bergizi. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ini adalah sebuah penjelasan untuk menambah wawasan kita semua dan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.